Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Pade kemana nih? Sepi amat. Si Jawa sama si Sopo, hah? Ya, hah? Libur, Pak Haji. Babacang baik deh, ngasih Bang Jarwo sama Bang Sopo buat liburan. Soalnya kan, kalau kerja terus, nanti capek. Kalau capek, nanti nggak bisa. Cup, berhenti dulu, Ra. Ini bagian Oek kasih jelasin buat si Uding. Kalau Ucup mah nggak bakal ngerti, ya. Emangnya ente kasih liburan kemana tuh, Jarwo ame Sopo? Oek kasih izin dia orang berdua pergi ke kebun binatang, ah. Itu dua orang jalan piknik punya, oh. Jadi, Oek kasih dia orang duit, ah, buat jalan-jalan pariwisata. Alhamdulillah. Semoga apa yang ente kasih buat mereka jadi berkah ya. Cuman sebenarnya ane juga punya tugas buat mereka. Nganter undangan rapat warga. Kalau masalah tugas Uding, Oe juga masih banyak pesanan harus diantar. Bisa aja ente Cang. Bilang aja kalau emang minta ditemenin. Kita nostalgia sikit Uding. Masa muda, masa ceria. Ayo deh Cang. Itu baru Oe punya hopeng ah. Oh iya, ngomong-ngomong kita ke tempat siapa dulu nih? Kita ke tempat panas, terus kita ke tempat... Kagak bisa, Cang. Mending ente ke arah perumahan dulu. Ane ada perlu dulu ambil si Sandi buat koordinasi. Tidak bisa, Uding. Oe muta lah kalau lewat sana. Tapi, Cang... Pak Haji, Bapak Cang, gak boleh berantem. Kalau berantem nanti kacau. Kalau udah kacau, nanti pesenannya gak sampai. Kalau gak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Pak Haji ada di sini, Ucup. Iya. Kita kagak berantem, Cup. Cuma diskusi. Kenapa jadi ngedut gini nih, Cang? Kita ambil kiri dulu ya. Ke kanan dulu, Cang. Ke kanan. Tidak bisa, Uling. Kiri dulu lah. Ke kanan, Cang. Tidak kira, Uling. Jauh. Kiri. Pak Adin! Yeay! Hei, Cup. Pak Haji. Bapak Cang. Pada mau kemana? Tumben lewat sini. Nganter barang. Nunjukin jalan. Astagfirullah. Ya, ini rumahnya si Dasuki bukannya? Uring, ini rumah Dasuki kan ya? Mana ane tahu. Nah, kan lo orang jangan marah-marah, Uring. Pokoknya oe antar kalau mau ngantar undangan, oke? Okay? Tapi oe antar barang dulu lah. Permisi. Dasuki, ini oe antar pesanannya. Bebacang, pesanan? Kagak. Saya mah kagak pesan apa-apa kan. Oe salah berarti ya. Ngomong-ngomong, lu Madasuki sebelah mana ya? Tuh, belah sono. Masih jauh, bah. Hah? Ya, gara-gara si Uding ini ya. Nah, ini Bemok kedapat punya urusan, ha? Makanya, kalau nganter barang emang harus ikhlas. Begini nih jadinya. Uding. Bisa dolong mentar, lah. Hah? Tolong ah, Uding, dorong sebentar ah, hopeng kita ya. Ayo cu. Alhamdulillah. Allah, astagfirullah. Permisi, panas, ini ada pesenannya ya. Oh, antar sendiri nih sama Haji Uding. Maaf ya Bang Haji, Babacang, pesanan saya itu terigu sama telur, bukan sirup. Ah, pasti tertukar ini. Iya. Maaf ya Pak Rasa. Oe pergi tukun dulu ya. Alhamdulillah, ada hiburan gratis. Ucup, diam, Mak. Iya, Bah. Oe nyela deh, Udik. Sekarang kita antar undangan dulu ya. Lo orang kan yang apal jalan, ah. Bukannya dari tadi sih. Tapi bentar-bentar, Cang. Ini kita di mana ya? Kayaknya aneh belum pernah lewat sini. Ini sih udah kampung orang nih. Aduh, Uding. Jadinya kita kemana dulu nih, Pak Haji? Ketemu Babe Ucup dulu, Bang Sanip. Biar dia yang antar undangannya. Tapi jalannya kemana ya, Cup? Ucup juga kurang apal. Bawa Cang kejauhan nyasarnya.
Uri, ada si Jawa. Nah, itu udah pulang dia. Tumben cepet. Bang Jarwo! Bang Sopa! Tungguin! Tancap gas, Pak Bacang! Alhamdulillah, wo. Akhirnya aneh ketemu ente juga. Iya, Bang Aci. Alhamdulillah. Ya, woy pusing ah, tidak ada lu orang berdua. Ini ada apa toh? Si. Ini kayaknya nih ada salah paham nih kalau kayak gini nih. Maksudnya gimana, wo? Lanu, tadi tuh Sopo nih lu ketinggalan tasnya. Jadi nih saya lagi balik dulu. Lah sekarang dia baru mau berangkat. Keragunan tuh lu. Ya tak sama? Iya, bos. Maaf ya Bapak Cang, Bang Haji. Soalnya Sopo udah lama pengen ke Ragunan. Ayo bos berangkat. Iya, sama kita berangkat sekarang. Nengokin saudaramu. Kita berangkat dulu ya semua ya. Barang-barang loh. Assalamualaikum. Yang akur. Ayo sama, ayo sama. Waalaikumsalam. Yeay, Ucup jalan-jalan lagi naik bemo. Hus, bukan jarang-jarang Ucup. Ini kita orang kesasar loh. Salah ente deh, Cang. Mau dibawa kemana nih bemo? Aneh sih, ngikut aja deh. Ya, sekarang lu pas lah. Tadi orang bilang kiri, kanan.